Pandu Madu. Salah satu usaha yang langka tapi menguntungkan yang direkomendasikan yaitu pengunduh madu. Madu terkenal dengan banyak sekali khasiatnya. Sayangnya, tidak banyak orang yang berani untuk mengunduhnya dan mulai melakukan penjualan madu. Jadi disarankan, Anda bisa bekerja sama dengan beberapa orang. Kemudian, memulai untuk menjalankan usaha yang satu ini. Untuk saat ini, harga dari madu sedang meningkat cukup tinggi. Bahkan untuk madu asli, harganya dapat mencapai Rp150.000 per botolnya. Pengunduh madu menjadi usaha yang menguntungkan di desa sampai saat ini. Penyewaan drone. Teknologi drone dapat digunakan untuk banyak sekali keperluan. Seperti untuk melakukan pemantauan, take video dan foto maupun yang lainnya. Namun untuk melakukan hal tertentu tidak semua orang memiliki drone. Memulai jasa penyewaan drone bisa menjadi usaha yang langka tapi menguntungkan karena sangat jarang yang melakukannya. Tarif penyewaan drone bisa disesuaikan harga drone yang digunakan. Jual produk unik. Sering dianggap sebelah mata, ternyata keuntungan dari menjual produk unik cukup menggiurkan. Mungkin Anda saat ini masih belum mengetahui keuntungan produk unik. Namun, masih sedikit penjual yang berbisnis produk unik. Seperti untuk kerajinan unik, keset top unik, atau yang lainnya. Produk ini termasuk dalam jenis usaha langka tapi menguntungkan. Bisnis ini juga bisa bertahan lama karena tidak ada waktu expired seperti makanan. Semua produk yang unik memiliki daya tarik tersendiri. Anda bisa menjualnya secara online, khususnya di marketplace terkenal. Selain mudah, Anda tak perlu repot berkeliling mencari pembeli. Jasa penitipan kendaraan. Jika Anda memiliki lahan kosong yang kurang fungsional, usahakan untuk dimanfaatkan. Jasa penitipan kendaraan merupakan usaha yang langka tapi menguntungkan. Sekarang ini kendaraan begitu banyak dan terkadang orang bingung memilih tempat parkir. Jasa penitipan kendaraan termasuk dalam usaha tanpa rugi dan tidak butuh modal besar. Anda bisa menetapkan tarif parkir mobil Rp10.000 per 12 jam dan untuk motor Rp5.000 per harinya. Sangat direkomendasikan untuk Anda yang memiliki lahan kosong untuk bisa dimanfaatkan. Bisnis ini cocok dijalankan di dekat keramaian seperti mal, stasiun, terminal, alun-alun, dan lainnya. Itulah rekomendasi ide usaha yang langka tapi menguntungkan yang mungkin Anda belum pernah terpikirkan mengenai hal tersebut. Sekarang Anda sudah mengetahui mengenai usaha tersebut. Selanjutnya, apakah Anda berani untuk menjalankannya?